Kita beralih ke informasi lainnya, warga Cileungsi menggelar aksi damai dengan memancing ikan dan menanam pohon di tengah jalan raya Cileungsi Situ yang penuh kubangan air. Aksi ini sebagai protes terhadap pemerintah Kabupaten Bogor lantaran tak kunjung memperbaiki jalan. Ini adalah cara warga Cileungsi di Kabupaten Bogor memprotes kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan raya Cileungsi Situ memang rusak parah dan penuh kubangan sehingga membahayakan pengendara. Tidak heran jalan ini berubah menjadi kolam besar saat diguyur hujan sehingga lebih tepat menjadi tempat untuk memancing ikan atau mencuci motor. Hari ini melakukan aksi damai meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor untuk secepatnya merealisasikan betonisasi jalan ini. Karena apa? Ini sering terjadi kecelakaan, bahkan tindak kriminal. Ya. Sering terjadi kecelakaan tiap malam ketika musim hujan seperti ini. Gitu. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Bogor, juga para anggota Dewan, khususnya di Bogor Timur ini, jangan tutup mata. Kami meminta ya hari ini tentunya, agar secepatnya kami butuh kepastian kapan direalisasikannya jalan ini. Aksi damai digelar warga karena akses jalan Kabupaten Bogor dan Bekasi ini tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan tak hanya dikeluhkan warga, tapi juga oleh pengendara. Mereka harus memutar lebih jauh untuk menghindari jalan rusak. Kondisi jalannya gimana, Bang? Itu kan pada aneh ya, pada rusak ya. Tapi nggak dibetul-betulin. Udah lama? Sering lewat sini? Enggak, kalau kesini kan rusak terus, belum ada perbaikan itu. Aksi damai diharapkan menggugah pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera melakukan perbaikan jalan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.